Hai, assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya Angah dalam misi Eat Clean bersama dengan Angah dan juga Zarif. Baik, ini untuk menu untuk hari ini agak simple. Tapi berkhasiat dan kata orang tu biasanya apa nama resipi kita ni? Kita akan buat lemping. Lemping. Nak beritahu yang itu, biasanya kalau kita buat lemping kita menggunakan tepung. Tapi untuk makanan berkhasiat ni kita tak pakai tepung. Kita gunakan apa? Oats. Kita gunakan oat. Okey. Lepas tu kita gunakan pisang. Okey, pisang dan juga sebiji telur. Okey, dan kita masukkan dalam blender dan kita blend lah sampailah dia jadi macam ni. Okey, so sekarang ni apa yang kita nak kena buat dulu ni? Kita dah blender tadi dah. Kita dah blender, so sekarang kita just panaskan kuali kita. Okey, dah panas dah. Okey, dan kita boleh masukkan ni sikit kalau takut dia melekat ke kan. Okey, yang ini kita pakai extra virgin olive oil virgin oil butter. Okey, ambil sikit. Okey, sekarang kita dah boleh letak Dah boleh. Okey. Kita dah acuan, nampak? Relax, simple je. Baru dapat kat belakang tadi. Tu awak cakap dalam masakan ni kita kena jadi kreatif. Betul. Ha. Awak tahu kan saya master chef nombor 2? Oh. Tak payah ulang kot. Okey. Yang ini. Satu. Oh, kalau oats ni, nampak tepung dia pun nampak macam lebih ringan kan? Yes. Sebab dia orang cakap, dia, kita tengok sendiri pun macam dia, kalau kita blend dia, dia macam jadi macam debu macam tu. Okay. Compare dengan tepung putih biasa, kalau even dalam tepung tu kita nampak macam berat kan? So macam oat ni dia lebih ringan lah. Cantik. Cantik. Dia mungkin takkan gebu macam kita buat pancake yang guna tepung sebab dia tak, orang cakap base dia pisang dengan oats kan. So tapi rasa dia sedap, tapi orang cakap dia taklah segebu yang pancake biasalah. Oh sorry, lupa. Tadi nak blend kita masukkan sedikit susu lah. Betul. Oh, kalau tak ada susu kan dia tak susah pula nak blend kan. Kita letak sedikit susu lah. Okey, ini dia hasilnya daripada oats, pisang dan juga telur yang kita panggil pancake ataupun lemping. Dengan wangi dia, cantik kan ni. Okey, sekarang sampai masa untuk kita present. Simple aja ni. Okey, adik-adik kita kat rumah semua boleh buat, boleh blender sendiri. Okey, apa kita nak buat presentation ni? So kita guna berries lah. Berries kan? Kat sini kita ada dua berries, which is blueberries dengan strawberries. Okey. So ni kita boleh potong. Okey, kita potong strawberry Nak potong macam mana? Biasanya awak potong berapa? Potong saya potong nipis-nipis. Okey. So berries ni dia ada macam masam sikit kan. So dia boleh balancekan rasa. Pada the same time dia pun bagi orang cakap apa, nutrition yang baik jugalah. Okey. Ini dia dah siap pancake yang kita gunakan oats tadi, ada berries, lepas tu ada strawberry. Ini satu masakan yang memang menarik perhatian untuk budak-budak, anak-anak kita. Lepas tu benda ni penuh dengan nasihat. Last sekali, final touch up. Ini dia, madu. Alright. Ada gaya. Masa chef kan? Lupa. Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak tengok video penuh, boleh pergi ke Facebook Sinar ataupun pergi ke YouTube Sinar. Boleh tengok resepi Eat Clean bersama dengan Angah. Memang terbaik.